Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tani, salam bersenegas. Kali ini kita ada di kafe Babi ya. Iya. Kita mau joget anu ya, apa Cindy Babi. Anu. Iya. Kita anu juga. Jadi ini kita tanaman. Ceritanya kalau kita rawat. Dan ini kita dapat proyek dari pemilik Kang Babi ya. Iya. Ya, dokter. Nah, spesialis. Ini kita sama Gebuk Murneri dan Bobi S18 ya. Kita akan melihat profesor ini top walking ya. Yeah. Top walking apokat yang matoa yang lagi viral dan tren ya. Bisa dikatakan ini matoa apa namanya? Batu baja. Batu baja, gula batu dan juga satria bendetam. Oke ya. Intinya gula ini matoa ini yang kita disebut ini sangat istimewa. Tentunya buahnya yang tentunya unggul ya, sangat unggul ya. Jadi namanya aja gula batu atau baja. Baja itu semua. Jadi bisa berat baja, semanis gula. Bahkan ini breaknya di atas rata-rata gitu. Tapi ini mungkin ada petaga itu namanya Hani banyak jadi kan. Yang manis-manis itu aja. Oh iya, jadi namanya petaga. Gula batu ya. Sama batu baja. Oh, sama batu baja. Sama satria baja tamu ya. Oke ya guys, ini sambil kita joke aja. Jadi biar teman-teman enggak melihat ini dan panik ya. Kita sambil siap membelek. Siap membelek ya. Itu membelah itu ya. Mata tunas. Kita ambil mata tunas dari. Oke, ini saya yang akan ganti mengambil posisi karena kameramennya nanti tidak tahu posisi kayaknya di mana. Ini yang tahu saya nih sama. Oke, gimana bos? Coba diterangkan dulu, ada apa dengan batang matoa gula batu ini? Ini begini kak, untuk menyambung entres itu kita diperlukan yaitu satu mata tunas ya kak. Mata tunas itu ada di ketiak daun ini, seperti ini. Nah, ini yang menongol kecil ini kak. Yang kelihatan kan? Ini, yang sudah mengacung. Nah, itu akan lebih mudah tumbuh nanti kak. Ini, sudah menjengat ini. Ini sudah menjengat ini kak. Ini bekas daun muda yang seperti ini kita potong. Nah, ini di dalamnya di antara belahan itu kak. Ini mata tunasnya untuk kita tempel okulasi ya seperti itu. Ini namanya okulasi dengan tempel satu matu. Kalau saya sip nanti bisa tempelnya dengan menggunakan daun atau cara cingkup lainnya banyak di kontennya. Indonesian Fruit dan kami Gebyok Nursery bersama Elsa dan kawan-kawan. Tinggal kita perhatikan, nanti kita teliti bagaimana caranya. Nanti saudara bisa teliti, ambil hikmahnya dari semua itu. Jangan semua kadang kita memang lantur kak. Kita suka bercanda, tapi intisari jangan sampai lupa. Itulah yang sangat dianu. Ya terima kasih ya kak. Sekian. Nanti kita lanjut lagi bersama Pak. Indonesia bersama Pak Sasa. Jadi ini pohon matoa yang sudah besar ya, ditebang. Ditebang namanya tebokin seperti ini, Kak. Jadi matoa yang sudah besar ditebang sehingga nanti akan tumbuh tunas baru sehingga ini nanti yang akan kita garap. Ya, gitu ya. Dari tunas yang baru ini yang kita garap nanti. Ini kita langsung nah dengan menggunakan plastik PE02 ya kak. PE02 ya plastiknya ya. Kita buka, kita kurangi. Oke, kita siapkan plastiknya biar tidak anu mata tunasnya ini tadi ya kak ya. Kita ya, ambil kita. Nah, ini yang sudah mengacung. Oh iya sudah mengacung. Ya. Ini tadi lokasinya di bawah ketiak ya? Iya, sudah kita ambil gini. Set. Hanya diambil itu aja berarti ya? Iya, diambil matunya. Kulitnya ya, kulitnya ya. Kulitnya yang ada matanya. Betul. Makanya berbahaya sekali mata itu seperti itu ya. Jangan main mata. Jangan main mata. Main-main mata. Nanti kecantol. Jika dikupas begini ini mau berarti tandanya pohon segar ya, Kak ya. Oh iya. Karena ada air kambium. Nah. Diblek. Diblek. Nah. Maaf,
agak terganggu kameranya karena kita harus ya, agak sulit. Kita delesepkan sedikit ya. Nah, kita delesepkan seperti ini. Nah. Dari bawah ke atas. Ya. Nah. Karena ini agak sulit tempatnya. Kita harus cari yang sulit-sulit supaya kawan-kawan lebih mudah. Karena kita sering nah ini cukup satu anu ya kan di matanya ya. Oh, satu matanya. Satu anu biar nanti mudah menembus, oh, membrojol. Oh, plastiknya cuma satu aja ya. Iya, ya untuk yang satu lapis tunasnya. Ya? Ya. Kalau sini bisa banyak. Biar mudah menembus ini, Kak. Jadi ibaratnya ini itu biar tembus ya, Kak ya? Iya, biar tembus membedakan reseknya. Iya. Untuk orang Sunda, untuk orang Batak, sabar. Ini Kak, sudah. Tunggu ini, saja. Ya ini seperti ini ya. Jadi yang masuk profesor tadi ini ya, di bagian ini, di bagian yang ada matanya ini cukup dengan satu lapis plastik PE-nya. Kemudian di atasnya ini bisa berlapis-lapis. Atas ini sama ini bisa berlapis-lapis. Biar air tidak masuk. Ya, biar air tidak masuk sama atas ini. Dan ini tujuannya agar tunas nanti bisa menembus plastik. Ya. Membrojol kan? Gitu. Ini yang dan ini lagi lembab. Satu lagi kan? Keterangan ya. Dari kami. Ya. Ini agar semua tahu ya. Cara top walking yang benar itu tidak boleh langsung kita potong. Oh gitu ya. Ini setelah tubuh barulah kita potong supaya tidak mati ranting ini kak. Dalam oh, bisa iya. Ada bahasanya supaya tidak mati ranting. Ini kita suruh biar dulu. Setelah bertunas sekian barulah kita potong karena ada ini kak. Jaringan akar tidak rusak karena ini perlu asupan juga untuk membuang. Ada untuk makan, ada untuk membuang. Kita perlu juga untuk ke belakang karena untuk membuang itu kan masuk keluar ya kan? Nah, kita gitu. Biar enak karena masuk keluar kata kalau masuk keluar itu bagus kan iya. Kalau masuk terus nggak keluar bahaya gitu ya. Tanda tanya ini nah. Jadi apa enggak itu masuk terus ini enggak lagi enggak jadi enggak intinya poinnya kalau top walking itu jangan langsung potong atau sisik apa samping itu mudah anu kan mudah itu kompor oh, iya. Angin bless nah, yang sudah kita tempel ya. Ini kita dapat ide ini selalu bareng kita ngopi bersama Indonesian Group kan. Jadi di sana banyak ide-ide kreatif cemerlang walaupun jangan juga walaupun bercanda. Tapi intisari harus tetap kita pegang teguh supaya nanti kakak bisa memahami intisari tersebut. Bisa mempraktekkan itu lebih bagus kan. Intinya itu praktek lapangan atau dalam ilmu itu banyak, cuman prakteknya yang sulit. Nah, maka dari itu praktekan ketelitian menurut Pak Indonesian Food, dia yang mengajari saya untuk semua itu. Terima kasih, salam tani. Lagi kak, gimana nih? Untuk anunya gimana nih kak? Lagi. Ya, itu nanti, usianya berapa kak nih? Yang sudah dipotong ini? Ini kisaran 3 bulan kak. Nggak, yang dipotong ini, pohonnya berapa tahun ini? Oh, ini sudah 1 tahun setengah. Usia satu tahun setengah ya? Dari biji ya? Dari biji. Lalu kita ganti dengan jenis dari buka. Oh gitu ya. Matoa ini saya lihat kelangkaan dari dulu ya rasanya begitu-begitu dan tipis. Tapi untuk yang satu ini benar-benar kualitasnya saya yang menemukan beliau Excelsa bukan saya sendiri. Betul. Ini di desa Mbah Wali ya, Nyadiono sana kan? Iya. Dan rasanya sungguh saya mengakui memang itu beda dengan matoa-matoa yang sudah beredar walaupun saya sering review kan. Oke. Kakak ya. Sendiri mungkin sudah review atau ya, ada betul, di betul. Nanti bisa disaksikan di YouTube-nya misalnya yang belakang flashback ya. Tayangan apa saja di sana banyak motivasi dan yang bagus-bagus. Oke Kak, terima kasih. Siap. Oke guys, ya ini jadi kita dapat 1 2 3 4 pohon ya. Oh yang kedua, jadi kita dapat 6 pohon untuk kita top walking. Jadi sebelumnya yang harus diperingat adalah sebelum pohon ditebang itu digaris dulu. Setelah tumbuh tunas,
saja dan tunas itu siap dicabut, dioperasi baru nanti dipotong seperti itu. Seperti yang sudah disampaikan Profesor dulu tadi di dari tadi ya. Nah ini kita di toge ya. Kita toge ambil kita mencoba semua dan tadi kita cek juga di bawah. Seperti ini kak. Ini asistennya banyak sekali guys, Zainun Samprut, Gugi Asisani, asisten semua nih. Kita bantu profesor ini. Ini plastik PE, kosong berapa? 02 kak. 02 ya kak ya? Ini kita tambah lagi, ini yang ke berapa dulu? Yang ke terakhir ya? Ketelahir ya? Ke-6 ini ya? Ke-6 ini. Nanti tanam dari biji lagi ya? Dari biji lagi ya? Iya. Ini. Ini tempatnya agak sulit. Karena di tempat anu kan. Perlu kita bisa kecepatan karena ini tempatnya lagi ya. Bisa. Jadi ini yang pohon yang ke-6. Ya, nah. Yang terakhir ini. Tempatnya yang agak sulit ya, Kak. Nah, ini. Nah, ini tempat matanya satu kali ini. Satu lapis. Nah, ini sudah. Ini tinggal gitu aja ya. Bebasnya ya. Nah, ini dari matoa biji kemudian kita operasi dengan matoa gula batu atau ya. Gula baja. Batu baja saya. Oh, batu baja ya. Mm-hmm. Atau satria baja hitam bisa. Baja. Oke, guys ya. Ya. Itu ini Kak, ini ya bisa dilihat dari sini. Ya. Ini menjonjol toh, Kak? Oh iya, betul-betul menjonjol dia. Jadi menjonjol dia. Ya, ini kalau mata tunas ya di atas kalau oke. Kita tutup aja. Bisa ngambil. Oke guys, jadi ya saran saya buat teman ulang lagi videonya jika belum paham. Tadi juga tutorial yang diberikan di Nur Seri profesornya dan peserta ini sudah komplit ya, saya rasa sudah cukup. Dan jika teman-teman yang punya manfaat dari video besar bisa kita layani untuk booking, kita siap dan kita booking kita atur kita kerjakan lah seperti yang sekarang kita di punya baru ya. Oke, kita kerjakan juga aja Prof, cuma hari salam tani, tapi aku besar di sana salam tani, 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 salam tani